Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ni saya nak tunjuk screen recorder tadi . Okey, first kita buka dekat Google Chrome ni. Okey, kita nak add extension tadi lah. Okey. Di sini kita okey, kalau tak keluar yang ni paparan ni, kita tekan home ni. Ni tekan home ni. Okey. Di sini kita search kat Google ni, type yang ni. Screen recorder Google Chrome ni. Type yang ni. Okey. Bila dah keluar yang ni, kita pastikan nama web dia ialah yang ni https ni chrome.google.com ni screen recorder Okey, tekan yang ni. Kemudian dia akan keluar paparan ni. Okey, daripada sini kita add lah benda ni, add to Chrome Okey. Dia akan keluar yang ni pula. Kita tekan add extension ni. Okay. Okay. Bila kita dah add nanti, dia akan keluar icon kat sini tau, menandakan yang extension ni dah masuk dalam kita punya Google Chrome lah. Jadi kita pangkah je. Okay. Dia sebenarnya ada, icon tu ada, ada dalam ni Tekan ni, dia ada kat situ Okey, untuk kita nak bagi screen recorder ni, icon dia ada dekat tepi ni, kita tekan pin. Ni pin ni. Okey, tekan pin ni, so dia adalah icon dekat sini. Kalau kita nak cepat lah. Kalau kita rungsing banyak-banyak kat sini, kita boleh simpan balik lah. Unpin lah. Okey. Itu terpulang pada masing-masing. Okey, untuk kita double check double check untuk kita pastikan betul-betul memang screen recorder tu dah masuk betul-betul ada dalam extension Google Chrome kita ni. Tekan tiga titik ni Tekan tiga titik ni. Kemudian more tools extension ni. Tekan ni Okey, di sini dia akan keluar lah extension yang kita dah install dalam Google Chrome kita ni. Okey, kita tengok memang ada lah. Ni ni screen recorder ni. Ni memang ada lah. Jadi ni on dia boleh off kan dan boleh on kan. Okey, dia biarkan je macam ni. Okey. Bila kita dah install ni, dia akan sentiasa ada lah. Tak perlu install banyak kali dah. Sekali tu je. Dia dah ada dalam Google Chrome. Kalau kita tutup pun kan, kalau kita buka balik pun memang dah ada. Okey. Sekarang ni kita nak mula merakam lah. Okey. Dia sebenarnya screen recorder ni kita boleh record mana-mana screen pun sebenarnya. Bukan hanya screen untuk Google Meet sajalah. Screen YouTube ke, kita buka YouTube kan, kita nak record YouTube punya video tu sambil-sambil kita mengulas kan. Macam kita take video YouTube tu sedang berjalan dan kita pun ulas video YouTube tu sambil video YouTube tu sambil dia berjalan, kita nak mengajar ke apa kan. Pun boleh juga kalau kita nak record screen recorder tu Okey, katalah kita guna Google Meet untuk evidence PDPR kita kan. Okey, katalah yang ni kita buat Google Meet. Katalah kita dah ada link apa semua, dah standby dah. Okey, ni contoh je lah Okey. Katalah kita dah ada ni paparan ni kan, dah ada murid-murid masuk dan sebagainya, kita nak mula record. Tekanlah, tekan screen recorder ni yang saya buat tadi pada kita punya meeting tadi lah, petang tadi kan, tengah hari tadi. Okey, jadi tekan screen recorder ni, dia ada pilihan Okey, pilihan ni ni dia punya ni lah, dia punya ni, kita tekan okey je, syarat-syarat pun kan. Okey, di sini yang paling penting jadi di sini kita nak record yang only camera ataupun only screen. Tadi saya record meeting kita pada tengah hari tadi, saya guna only screen je. Saya tak pernah cuba dua ni, saya tak pernah cuba. Tapi saya rasa only screen ni pun dah membadai untuk kita untuk dirakam sekali dengan paparan muka kita lah Sebab saya tengok tadi dalam Google Meet saya tadi, kita tadi kan muka saya pun ada di record sekali. So kita tengok only screen. Okey, kemudian kita nak record suara ni, yang ni saya nak tekankan. Okey, untuk ni kita record screen je lah. Ni tak ada suara. Ini kita record microphone, maknanya yang akan keluar adalah
hanya suara kita je. Kalau ada bunyi-bunyi dalam komputer ni, kalau kita pasang video ke, dia tak akan record bunyi video dalam komputer ni eh. Dia hanya record mikrofon kita je. Kalau kita record sistem ni, maksudnya hanya suara yang ada dalam kita punya komputer sahaja. Daripada mic kita tak ada. Macam saya sedang cakap ni kan pakai mic kan. Okay, kita kena pastikan yang ni lah. Kalau kita nak record untuk Google Meet antara kita dengan murid, so sistem in mic and mic ni maksudnya suara murid pun kita boleh record, suara kita pun kita dia akan record sekali lah. Tadi pada petang tadi saya terlepas pandang, saya tekan sistem. Sebab tu siapa yang tengok saya punya ni, saya tekan yang ni eh. Itu kesilapan saya tadi lah, petang tadi, tengah hari tadi. Sebab tu kalau tengok balik rakaman kita punya Google Meet punya meeting tadi, bila saya beri pandangan tentang SSDM tu, SSDM ya. Suara saya tak ada kan, sebab saya tak tekan yang ni eh. Saya tekan yang ni, jadi suara orang lain keluar, suara saya yang tak keluar. Okay, jadi pastikan yang ni, sistem and mic ni eh. Okay, bila kita dah pilih dua ni, choice ni kan, kita start recording lah. Okay, kita start recording. Bila kita tekan start recording, dia akan keluar paparan ni kan. Kita pilih yang ni yang senang, entire screen ni senang, ambil ni je. Okay, yang ni sebenarnya macam kita apa share Google Meet punya apa presentation tu kan, sama lah sebenarnya. Okay, kita buat entire screen senang, share audio. Okay, kita klik benda ni, ni klik benda ni eh, klik benda ni, baru dia akan keluar share ni. Klik benda ni, okay, share. Okay, so sekarang ni dia dah mula record lah ni. Ni stop ni, dia dah mula record. So paparan ni kita simpan lah, dia mengganggu kan, kita simpan duduk bawah. Okay, yang ni pun ni adalah quick access dia lah, untuk menu, quick menu dia. Jadi kita hidekan je lah. Okay, dia so recording tadi ada kat sini eh. Okay, ini kita lah, kita jalan lah. Kadang PDPR kita jalan kat sini, kita nak buka YouTube ke kan, katalah kita sambil-sambil kita record tu, kita buka YouTube ke apa semua kat sini kan. Screen kita ni sedang direcord ya, sedang direcord. Semua percakapan murid apa semua apa yang kita papar sedang direcord lah. Okey, bila dah selesai, kita dah selesai record kan, katalah kita dah tutup dah Google Meet kita ni, tutup kan. Okey, dah habis. Jadi untuk sound recorder ni kita matikan lah. Okey, tekan stop. Okey, tekan stop eh. Okey, ini untuk pertama kali saja dia akan hantar congratulation ni. Nanti kali kedua, kali ketiga tak ada dah eh. Ni dia sekadar ucapkan ni sebab kita dah berjaya gunakan app ni kan. Continue je lah, tak ada apa-apa eh. Okey, di sini saya nak peringatkan sangat penting. Okey, tekan save eh. Jangan lupa pula nak tekan save ni. Okey, tekan save. Bila kita tekan save, dia dah save lah dalam kita punya komputer. Okey. Baik. Yang ni boleh pangkah dah. Dan yang ni pun kita boleh padam dah, tak ada apa-apa dah. Yang penting file tu dah ada dalam komputer kita. Okey, file tu ada kat mana? Okey. File tu dia terletak dekat dalam download. Ni download ni. Okey, ada kat dalam download ni. Ni. Screen capture ni. Dia akan keluar macam ni. Screen capture 1 eh. Ni saya ni guna Windows 10 ni. Kalau kita nak besarkan tekan ni je. Okey. Yang ni screen capture eh. Dia punya file ni, kalau kita tengok item type ni, file dia WEBM tau. Dia bukan file MP4 ke apa. Dia pakai file ni untuk untuk apa, untuk kita playkan file ni, kita kena guna video player yang support lah. Saya guna VLC ya. Okay, untuk kita tetapkan VLC player ni sebagai player dia, kita boleh tekan properties bawah ni. Properties okay, change ni VLC media player tu lah. Asalnya dia dekat sini. Siapa yang pakai Windows 10 kan, dia sebenarnya Windows 10 asalnya dia akan default dia yang ni. Okay, kalau yang ni screen capture ni, yang ni dia tak boleh nak on kan kita punya file tu. Okay, so sekarang ni dia dah mula record lah ni. Ni stop. Dia hanya keluar suara saja, tapi dia tak keluar gambar. Okay, untuk kita nak play file ni, kita kena guna VLC player lah. Contohnya VLC player ni boleh download lah eh. Tak apa, ini tak penting. Ni saja sekadar saya nak maklumkan. Nanti tiba-tiba kita tengok tak ada keluar gambar pula, kita heran kan. Sebab yang Windows 10 punya video player ni, ni kan tak support. So kita dah download VLC media player ni. Boleh download apa nama tu,
apa nama tu dia, apa nama satu lagi tu video ni apa ni, biasa orang pakai GOM player. Ha, GOM player pun boleh. Okey, bila kita dah pakai VLC ni baru kita boleh playkan video tadi lah. So sekarang ni dia dah mula record lah ni. Ha, ni dah mula record. So paparan ni kita simpan lah. Jadi kita hidekan je lah. Okey, dia so ni video kita dah berjaya, dah ada. Sekarang ni saya nak tunjukkan cara untuk kita upload ya. Okey, untuk upload ni buka balik Google Chrome ni. Okey. Yang ni kita boleh edit ya. Yang ni kan. Kita edit lah. Dia punya nama tu kan, rename lah. Tulislah PDPR bapa hibulan, bapa hibulan contohnya kan. Bapa hibulan contoh 12 hibulan 6 ke ikutlah eh, tulis apa-apalah, pendidikan Islam ke apa yang patut kan. Okey. Di sini kita buka bahagian ni kan, home ni, Google ni. Okey. Nanti dia ada menu ni. Okey. Kita buka dekat drive, drive ni, drive Google Drive kita. Okey. Di sini kita kena, saya syorkan supaya kita gunakan kita punya email delima tu ya. Sebab email delima kita tu dia punya storage besar. Dia tak ada limit kan. Macam email biasa yang kita pakai ni dia limit, tengok ni. 15 GB je kan. Kita manfaatkanlah kita punya MOE tu. Okey, tukar dulu. Kita buka Google Drive ni, kita buka guna kita punya delima tu. Okey, ni contohnya eh. Okey, rakan-rakan guru tengok eh. Kita gunakan yang ni. Yang ni rakan-rakan guru bolehlah buat new folder ke apa kat sini. Mungkin boleh buat PDPR ke apa kan, new folder. Buatlah kat sini video rakaman PDPR ke apa-apalah kan. Contohlah kan. Yang ni apa? Sekadar demo je eh. Okey, baik. Sebenarnya sebelum ni saya punya PDPR sebelum ni yang kita jalankan Yasin ya, PDPR tahun 6 ni saya tak, saya record menggunakan Google Meet punya, recording lah. Google Meet pun dia ada menu record sebenarnya, tapi saya tak suka sebab recording menggunakan Google Meet ni dia hanya akan record kita punya muka tau. So paparan tu hanya akan nampak muka kita yang bercakap je. Jadi kalau nak rakam untuk keseluruhan, nak bagi nampak murid-murid kan, macam yang saya buat rakaman untuk Google Meet, kita punya mesyuarat tengah hari tadi tak dapat lah. Itu saya tak suka. Sedangkan murid mungkin nak tengok kan, dia orang punya apa, dia orang punya live tu kan, dia orang nak tengok lah wajah dia orang dan sebagainya. Tapi bila kita rakam guna Google Meet, dia hanya akan keluar muka kita je. Itu yang saya cari cara lain macam mana saya nak boleh screen recorder ni supaya nampak semua kan, macam kita punya perbincangan tengah hari kan, nampak Cik Din kan, nampak Cik Alim, nampak semua paparan tu kan. Jadi nampak menyeluruh lah kita record screen ni kan. Macam yang ni kita record pakai Google Meet ya. Okey, saya bagi contoh tengok eh. Yang ni PDPR tahun 6 ni Yasin lah. Okey, ni bila saya pun tak ingat lah. Ni Google Meet punya recording selama 44 minit ni. Memang ni murid-murid ramai ni, ada 30-40 orang, tapi tak nampak muka dia orang, nampak muka saya je. Kecuali kalau ada dia orang bercakap ke, keluarlah muka dia orang sekejap kan, lepas tu hilang balik. Jadi paparan tu nampak paparan orang yang bercakap je. So tak syok lah. Betul berat tak tu. Kalau tengok kan, nampak muka saya je lah, tak nampak lah muka-muka murid-murid yang apa yang ada dekat dalam Google Meet ni kan. Okay, bila kita record pakai Google Meet, dia akan papar macam ni. Kalau macam meeting tengah hari tadi kan, kalau saya pakai Google Meet punya recording, akan nampak muka Cik Alim je lah. Lepas tu muka Cik Isyam je, dia tak nampak, muka-muka orang lain tu tak nampak. Okay, jadi screen recorder ni dia akan nampak semua lah. Okay, jadi kita dah buat folder ni. Buka lah folder ni. Okay, kita buka je folder, folder bawah ni tadi kan. Okay, yang ni kita punya file tadi. Ni mudah je. Kita tarik je file ni, masuk sini, tarik je. Okay, tekan mouse lama-lama, tarik je. Okay, nanti dia akan upload lah. File dia memang .webm. Okay, itu file dia. Okay, dah complete, complete. Okay, jadi pangkah je. Okay, bila kita dah masukkan ni, bila kita nak cuba video ni jalan ke tak, mula-mula biasanya kita takkan boleh buka dulu lah. Dia akan keluar macam ni tau. Maksudnya sekarang ni bukan kita punya file video tu ada masalah, bukan.
dia tengah proses tau. We are processing ni. This video ni maknanya kita punya video dia orang tengah proses, Google tengah proses. Nanti lama sikit, tak lama sangat lah, dalam 3 minit 4 minit macam tu, kita dah boleh on balik. Okey, kita tunggu sekejap eh. Saya nak tunjukkan. Okey, sebelum sementara kita nak tunggu dia proses ni, tak lama kan, sekejap je. Macam file kita punya mesyuarat tengah hari tadi, sejam lebih tu, saya tunggu tak lama lah, 5 minit je dah boleh share dah. Okey, sementara nak tunggu dia proses ni, okey, kita tekan, kita nak share ni, kita punya Delima tau, kita punya file, kita punya account Delima eh. Okey, kita tekan kanan eh. Okey, kita tekan share ni, kita nak ambil link lah, tekan share ni, penting ni sebab kita nak nak sharekan link ni, ada benda yang saya nak maklumkan penting. Okey, di sini ni bahagian ni eh, bahagian ni hop, apa saya tekan ni. Okey, semula eh. Okey, semula tekan kanan balik, share ni. Okey, yang ni kan, pas yang ni kita tekan yang ni, share with ni kan, tekan ni. Yang ni kita kena pastikan di sini kena tukar eh. Okey, yang ni kalau kita pilih yang ni, ini hanya email-email yang MOE saja yang boleh tengok kita punya video ni lah. Kalau murid-murid kita ada yang guna parent dia punya Gmail kan, parent dia punya email kan, pakai handphone mak ayah dia, nanti dia orang tak boleh tengok video kita. So kita kena dah ada eh, kita punya video dah keluar tu, nampak tu eh, dah ada. So ini kena tekan yang ni eh, anyone with the link ni, ni yang ni kita kena pastikan dulu. Okey eh, ni tukar yang ni, anyone, maksudnya tak kira lah email Delima ke, email biasa ke, tak kira email mana-mana pun dia akan boleh tengok kita punya video ni lah. Okay, kalau kita nak share dalam Telegram kan. Okay, done. Bila dah tu, kita tekan balik, tekan get link ni. Sebenarnya tadi pun boleh ambil lah link tu, cuma kita nak pastikan betul-betul. Okay, bila kita tekan get link ni, kita pastikan yang ni betul dah, anyone with the link ni betul dah eh, pastikan. Okay, kita copy link je. Okay, copy link eh. So link dah copy. Bila link ni dah copy, kita just buka je kita punya Telegram. Oh, saya tak install Telegram dalam komputer ni, sebab komputer ni berat sikit, saya tak install lah. Okay, kita buka je kita punya Telegram, kita paste je lah dia punya link tadi kan. Okay, yang ni kita dah tengok dah ada eh, dah ada. So kita try play. Ni dah boleh dah ni biasanya. Okay, okay, dah ada kan, tu. So sekarang ni dia dah mula rekod lah ni, ni stop ni, dia dah mula rekod. File ni, file kita tadi eh, macam kita punya recording tadi lah. Okay, so sekarang ni dia dah mula, kita sambil-sambil kita record tu, kita buka YouTube ke apa, kita dah selesai record. Yes, jadi untuk studio recorder maknanya video kita dah ada lah dalam ni. So kita share je, nanti murid-murid akan buka. Okay, itu saja. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.